Oke, kita berada di sini guys. Lamin Adet Bangen Kimet. Ini tiang ini. Ini dia belawing Pabeka Tawai. Dek kami kon ngaku dek di play dalam Dai Sabah. Oh, nuan ka? Tolonya. Pengulu tu? Pengulu. Oh, pengulu. Bangin itu apa nama tempat tu? Umah Baha. Umah Baha. Okey, pengulu. Pengulu itu tu. Okey. Kameramen hari ini. Tapi boleh. Mantan ya udah tu. Oh, mantan dah. Okey. Tu balik kita kamera. Okey. Pengulu nomor di mana? No. Oh, okey. Bulan 10%. Mau cakap bahasa Malaysia boleh? Nah, Ibu. Ya, aku tahu. Pilih masa saja. Okey, supaya orang fahamlah tentang yang di belakang kita ini. Satu tiang yang tinggi ini. Ya. Yang ada ukirannya. Apa ya maksud ini? Ini, kalau orang kaya kata tunggu dengar. Kalau orang memang kata tunggu dengar. Berarti tunggu yang tiang yang bagus lah. Yang berita lah. Gitu lah. Yang berita yang baik. Tiang yang baik. Untuk kebaikannya. Kalau kita lihat di bahagian ini pula, yang ini Lamin Adat, arti rumah adat. Rumah adat. Jadi apa-apa yang kamu orang program di sini semua berkumpul lah. Ya, rumah adat ini. Rumah adat ini atau satu padat di belakang api yang besar. Tapi tidak pakai itu, penyengkan orang yang liasap macam ini, gunakan ini. Dia ada bagi sikit juga lah, untuk biaya sikit. Ini apa yang unik nih? Satu kayu panjang ini diukir-ukir-ukir tinggi juga nih. Dia ada sambung ke nih? Ada sambung satu. Oh, sambung ah. Sambung asli sini. Oh. Pakai satu apa yang berdium yang tebal. Berapa lama ini sudah didirikan di sini? Kemarin ada 2014. 2014. 2014. Oh, baru lagi lah kira. 2012 dan 2014 ya. 10 tahun sudah. 10 tahun lah ya. Iya. Oh, di sini ada berapa buah rumah panjang sini di dibahas ini? Kalau asal dia jadi 223 pintu. Tetapi sudah tambah sudah mungkin 250 pintu. Oh, banyak. Banyak. Ya. Yang rumah ini diberi kepercayaan percuma lah rumah ini. Itu Datuk Sri Najib datang sini 2011, dia bagi free semua ini. Rumah yang dulu tanah pergi kami tinggalkan dulu tu dia bagi bayar juga. Ada yang 30 ribu, ada bagi papasan lah. Buat betul ya. Yeah. Okey, ini mantan pengulu di sini. Sekarang siapa pengulu di sini? Sekarang sudah pindah ke Rumah Kulit sana. Oh, Rumah Kulit sana lah. Yeah. Terima kasih ya sudah bagi sedikit info tentang tubuh ini ya. Sama-sama. Saya suka juga yang saya pernah tengok dalam YouTube. Iya. Ini semua siumah. Sudah tengok semua, ada jumpa juga. Tengok di Johor. Saya pulang pun dari Long Nai. Ada call dia. Di Johor macam itu. Ada nombor telefon lagi di rumah. Oh, iya. Banyak tu dia buahnya tu. Justin pun. Justin ada? Justin. Ya. Sama macam kita satu keluarga, berarti tengok hari-hari, tengok YouTube. Macamnya itu, di rumah saya tengok YouTube juga. Tengok juga. Kita tengok dalam sana. Silakan. Ya, seru-seru. Kekeluargaan. Oke, apa yang kita lihat dekat belakang ini, kita nampak ukiran sangat cantik lah. Ini semua daripada kayu. Jom kita masuk ke dalam sana. Dede, bagaimana ya? Yang telah diukir, diwarnakan. Ini seni yang sangat halus nih mereka buat. Dan ini yang kayu besar. Ayo nama apa? Belian. Kayu belian nih. Kayu keras. Ah, ini. Untuk belian tahu nih. Oke, di sini kita ada sedikit info lah. Saya boleh bacakan lah ya. Asal Tunggun Belawing, tenaga di kalangan masyarakat Kenya Umah Baha dapat dikesan. Kita memang kita ni boleh murau. Kita sama-sama macam tu. Kembali ketika mereka masih orang kafir di masa lalu. Mereka membina Tunggun Belawing berkenaan dengan Tuhan mereka yang bernama Asang Wan.
yang mereka percaya berada di bahagian atas tungun belawing yang mengawasi. Oh, bagaimana maksud tiang ini? Ada satu kira Tuhan mereka lah ya, yang bernama Asang Belawing ya, di atas tungu sini. Dan mereka melindungi mereka dari semua bahaya penyakit. Dan penyakit serta memberkati mereka dengan hasil yang banyak dan nasib baik. Ia adalah tempat suci bagi masyarakat yang datang bersama-sama setiap tahun merayakan ucapan terima kasih dan persembahan kepada Awang Asan Wan untuk perlindungan dan penyediaannya. Pada masa kini komuniti dan Umat Baha bukan lagi orang cian pangan. Mereka telah menghapuskan paganisme apabila mereka memeluk agama Kristian dan tahun 50-an. Masyarakat Umat Baha membina Tungun Belawing sekarang memihak kepada Tuhan Maha Kuasa, mereka Bapa, Anak Roh Kudus. Tungun Belawing dibuat daripada kayu keras belian, ada 80 kaki. Oh, tugu ini ada 80 kaki ya, tinggi. Dengan cross dan akitab di puncaknya, ia mengambil alih komuniti kerjasama dengan kerja-kerja komuna tenaga kerja gotong royong tempoh tahun untuk menyelesaikannya pada 20 November 2014. Ia direka dengan motif etnik budaya rumit kalau oleh pengrajin yang mahir. Kayu belian dapat menahan perjalanan masa yang berlangsung selama bertahun-tahun. Hari ini Tugu Belawing yang megah berdiri tinggi di dalam rumah panjang komuniti Umat Baha yang berkhidmat sebagai warisan budaya serta mecu tanda peringatan bagi komuniti Umat Baha kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk perlindungan penyediaan dan bekat-bekat yang banyak kepada mereka. Itulah tadi sedikit info tentang tugu ini yang tinggi ini ya. Tadi kita dah tengok tugu dekat sana tu. Sekarang kita nak pergi satu rumah ni. Nenek dia tu peminat saya. Jom kita nak jumpa dengan dia. Kita jumpa ini orang sini ni, penduduk sini. Siapa nama dek? Amon. Kamu dah ke Iban dek? Nama? Dah dah? Nama. Tu rumah nama tu dek? Rubaha tu? Ada dek besar anak aku tu. Dua anak aku. Gemuk mas dua dek. Besar kira aku. Ini baru lah. Hello. Kamu abun mak. Saya kamu abun mak ya. Di ni nek dek? Sama kah? Sama. Ya kah? Pedak dibuat. Gedua-gedua ni ya. Gedua-gedua kan. Ini nek ada. Pakai cici caca tu pedakku. Tadi kami semasa di sana dijemput orang pergi sini. Nenek dah ada nak jumpa kita. Macam caca. Macam caca betul-betul. Gemuk mana? Macam caca. Malay mana ada gemuk. Sama tu sama-sama gemuk aku. Macam tu lah. Macam anak abe. Oh, dulu jalan ini ya. Oh, ini jalan. Kakak ada semujung. Oh, nyampe ya. Oh. Sama mu main gitu. Ini apa ini? Oh. Patah kaki ya? Lama ke sudah? Lama, jatuh ke sini? Jangan ya. Oh, lama jaman. Oh. Suam mandi. Mari tok lah. Tok. Bapak nginjang ini. Dia terharu kayak dapat jumpa dengan kita orang. Jangan nangis. Mata masuk habu semua. Tengok ni mata masuk habu. Sinok. Ini aku nak ngau. Punya singkat aku nak ngau. Punya singkat. Cuma jawa yang punya singkat. Oh, kau bilang kemarin ke salam kan? Siapa? Ibu Maji. Dia peminat nih, peminat tim kami orang nih. Bukan saya seorang, dia peminat semua orang. Selalu tengok video kami.
Oke.
Ambil sayur deh, kita nyala kayak. Yang mana sih? Mana sayur? Ini ulang malam. Hujan serawat.